dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Sejak hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Puteri Sara, ibu mentua kepada pelakon itu yaitu Datin Fatima Ismail, sentiasa menjadi perhatian ramai. Baru-baru ini Datin Fatima dilihat ada memuat naik posting mengatakan bahwa dia tidak akan tenang selagi menantunya itu belum mengecapi kebahagiaan. Menerusi perkongsian di Instastory itu juga, Fatima turut mendoakan agar Puteri Sara dan anak-anak diberikan kebahagiaan. Selagi hidupmu tidak bahagia, selagi itu hidupku tidak akan tenang. Ya Allah, bahagiakanlah mereka, tulisnya. Dalam intri itu turut memaparkan gambar Puteri Sara bersama dua cahaya matanya, Saiful Islam dan Sumaya. Terdahulu, proses perceraian antara Samsul dan Puteri Sara masih tergantung selepas pengarah itu tidak jadi melafazkan cerai seperti dijanjikan pada 18 April lalu. Ia berikutan selepas kedua-dua belah pihak gagal mencapai kata sepakat dalam beberapa perkara.